Okey, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm. Bertemu kembali kita selepas kita berehat seketika mengambil nafas untuk menghirup udara 2020 untuk memberikan kesegaran kepada anda. Baik, thank you, terima kasih atas perhatian anda. Kepada yang sedang menonton, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dan juga di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang menyokong CTC.fm selepas kita di di spam dah sementara. Kemudian rakan-rakan ni, saya nampak rakan-rakan Facebook yang banyak membantu. Ribuan terima kasih kepada anda semua. Baik, kita jalankan seperti biasa untuk segmen episod yang ke 17 dah. Okey, dan kali ini kita akan bersama dengan segmen Inilah Ceritaku. Kita akan bersama-sama dapat berkongsi kisah suka duka pahit manis macam mana tetamu kita mengenali dagangan mata wang asing ini. So pada hari ini kita dapat bersama dengan seorang lagi tetamu yang dibawakan, iaitu Ma'ruf Farid. Rafiq. Kenapa ejaan salah ni? Dekat poster salah kan? Dekat poster salah. Tapi kalau nama kat gambar tu betul. Oh, kalau nama kat gambar betul. Betul lah. Tadi Pak Su ikut yang dalam poster lah. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, handsome orang dia eh. Daripada mana? Bollywood eh? Saya tak ada. Saya orang Melaka. Orang Melaka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini dia tuan-tuan. Seorang lagi tetamu. Lebih mesra, Pak Su nak panggil apa eh? Boleh panggil Ma'ruf pun boleh. Kalau nak panggil Bob pun boleh. Bob pun boleh. Kawan-kawan panggil Bob. Ramai di luar sana mengenali Ma'ruf dengan Bob. Dengan Bob. Bob Kureji. Sebab Bob, nama page tu Kureji Price Action. Itu panjang sangat. Panggil Bob kan. Bob pun boleh, panggil Ma'ruf pun boleh. Okay, Bob lah. Bob eh. Friendly. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ikuti kisah bagaimana Bob dapat mengenali apa itu dagangan mata wang asing. Dan kita minta dia akan kongsi pengalaman masa belajar dulu macam mana, nak dapatkan ilmu macam mana. Okey, kemudian kita dengar pula cerita tentang kemanisan yang telah dikecapi. Sebab itulah segmen Inilah Ceritaku mendapat sambutan dan feedbacknya. Makin teruk permulaannya, makin itulah orang minat. Bukan orang minat, orang akan ikut. Sebab perjalanan yang sukar itu, yang susah itu telah berjaya ditempuh. Dan kemudian seseorang itu berjaya. Itulah yang paling mahal. Baik, tanpa membuang masa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tak? Ya, semua cantik? Semua dengar. Okey. Sekejap, saya just sikit lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya bersama dengan Ma'ruf Rafiq. Sebenarnya, Rafiq, kalau ikut dalam Facebook tu, ejaan dia FA kan? R-A-F-I-Q-U-E. Okay. Jadi untuk memudahkan Pak Su, Pak Su akan berkomunikasi menggunakan nama Bob agar lebih selesa. Okay Bob. Bob, boleh ceritakan sikit latar belakang, biodata lah, sedikit lah. Biodata okay, nama saya Muhammad. Daripada tepi macam Amir Khan. Tepi macam Amir Khan. Pak Su, lama nak cakap dah. Pak Su punya muka macam busu saya lah. Ha? Macam busu saya lah. Nampak macam busu saya. Busu pun Pak Su tu kan? Wah, sama kan tu kan? Tapi sebijik, nanti saya tunjuk gambar. Okay, baik. Tapi saya buat introduction dulu. Okay. Assalamualaikum. Siapa yang belum share kat luar sana, boleh share dulu. Pak Su pun lupa minta share dulu. Share dulu kat kawan-kawan. Ramai kawan-kawan ada tengok kan. Alhamdulillah. Jadi nama saya Muhammad Ma'ruf, ataupun orang panggil Bob. Dalam dunia trading orang panggil Bob. Mengelola Kureji Price Action punya page lah. Okay. Itu. Dan saya berasal daripada Melaka. Melaka. Melaka kat mana? Melaka di Melaka Tengah. Melaka Tengah. Melaka Tengah. Baik. Saya asal orang sana, mak ayah orang sana semua. Tetapi saya bekerja di Selangor. Selangor. Di Kuala Lumpur. Selangor. Baik. Okay. Di Sai Berjaya. Oh, di Sai Berjaya. Di Sai Berjaya. Oh, kita berjiran lah. Ah, berjiran dekat je rumah kita Pak Zul. Oh. Baik. Okay, itu dia sebagai permulaan ya. Pengenalan diri dia, orang Melaka datang sini merantau lah. Merantau. Bujang lagi? Bujang lagi. Alhamdulillah. Baik, saya nak menyapa sikit boleh ya? Boleh. Komen-komen daripada rakan-rakan yang menonton Trader TVR.
Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat bersiaran kepada DJ Pak Su serta tetamu jemputan. Kami doakan semoga segalanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Trader Tifia. Kemudian kita ada Zaidi Pips. Assalamualaikum Pak Su. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Jack Simo dan ramai lagi. Oh, Cikgu Amizan pun ada. Bagus Cikgu. Okey, baik, kita mulakan. Boleh Bob ceritakan di permulaan awal dulu macam mana boleh kenal dengan forex ni ataupun dagangan mata wang? Forex ni bunyi macam jahat sangat bunyi dia. Kan? Saya pun heran orang di luar sana. Yeah. Kita dah bagi pendedahan apa semua. Betul. Bersama dengan aliran-aliran agamanya sekali. Dia merupakan perniagaan tapi masih lagi sebab skamer-skamer lah. Iyalah betul. Sebab skamer, sebab benda tu lah. Market ni buruk. Okey, baik. Sejak bila kenal dengan dunia perdagangan mata wang asing? Saya kenal dalam 2015 pertengahan ataupun awal. Okey. 2000 pertengahan awal tu. Sebenarnya kalau nak ikutkan kenal daripada tahun 2010. Dengar-dengar macam tu. Dengar forex, okay. Dan tahu kawan ada buat forex time tu. Tapi time tu 2000 umur berapa tahun? Baru start belajar ke apa? Ah, masa tu baru start belajar. 2000 dah nak habis lah. Dalam nak habis belajar macam tu. Kenal forex ni. Tahu sebab ada budak rumah, dia buat dia punya final year project. Okey. Dia buat forex. Boleh tahu belajar di U mana? MMU Melaka. Okey. MMU Melaka. MMU Melaka. Melaka. Okey, sambung. Okey. Dan daripada situ kenal forex. Okey, baik. Dia budak rumah lah. Dia yang satu, buat FIP tu. Satu rumah. Satu dom. Satu dom, satu rumah lah. Tapi bilik lain-lain. Okey. Dia buat forex. Time tu dia pakai broker apa ya? Warna merah tu. Lama punya broker. Okey, tak apa. Broker lama kan. Uh-huh. Kita tanya dengan dia, macam mana nak buat forex? Dia tak nak ajar. Dia kata kalau aku ajar pun kau tak faham. Oh, dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Bagus lah dia. Lagi satu, dia tu lembut sikit orang eh. Okey. Dia kata kena cium dia dulu baru boleh belajar. Allah. Dia tak nak. Dia tak nak. Jadi terbantuk dekat situ sebab kita tahu kita, walaupun saya bidang saya IT, tapi orang kata kita minat bahagian bisnes kan. Betul. Banyak nak belajar bahagian dulu business. Belajar MMU course software engine. Allah, patutlah. Okey. Jadi kita berminat juga dengan forex, apa benda ni forex kan. Oh, senang buat online guna telefon. Yalah, kita tengok dia buat guna ni kan. Lepas tu dia tak nak ajar, tak apa. Habis belajar, saya bekerja dengan satu company. Baik. Habis belajar tahun 2000? Habis belajar tahun 2014, 13. 13 hujung lah. 13 awal. 2012 lepas tu 13 tu dah habis lah. Okey. Oh, habis ni. Dah habis belajar? Dah lama dah habis belajar. Jadi start kerja dengan satu remittance company di Batu Pahat, menjaga vault money, money vault. Macam mana tugas dia tu jaga money vault ni apa? Money vault, vault money. Vault. 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 Peti besi. Peti besi, okey, baik. Duit tu adalah duit daripada remittance, dia akan hantar kita untuk kira. Kita adalah remittance company. Physical money. Physical money. Okey. Kita akan kira dengan security guard apa semua bagai. Okey. Duit tu akan dihantar kepada security punya company. Baik. Company security akan hantar ke bank negara. Oh, dia kira macam van-van yang ambil duit kat bank biasa ni. Ya. Yeah. Lepas tu dibawa ke satu tempat untuk dikira balik. Betul. And then baru baru dihantar ke security yang lain untuk hantar ke bank negara. Betul. Saya yang buat accounting dia. Saya belajar IT buat accounting. Kan lari kan? Lari. Tapi dalam bidang wang ringgit lah, fizikal lah tu. Fizikal, wang ringgit. Dan perniagaan diorang sebenarnya kalau kita nak tengok company, kebanyakan company kat dalam Malaysia ni pun sebenarnya buat forex tanpa kita sedar. Okey. Dia contoh import export, dia membeli mata wang USA. Baik. Dia beli barang, kebiasaan. Dia membeli barang menggunakan USA dan menjual dalam ringgit. Ringgit Malaysia. Dia orang akan buat macam tu sebenarnya. Dan transaksi tu ada sedikit keuntungan. Mesti. Selisih itu kita panggil. Mesti kan. Mesti ada. Yang itu dia orang buat rolling balik sebenarnya. Bank-bank pun sama juga. Itu yang orang tak faham. Ya, betul. Tapi bila Bob bercerita pasal benda itu, Bob dah tahu bila duit tu datang mana, nak hantar ke mana, dan tahu juga macam mana sedikit sebanyak jalan dia. Yeah. Nampak? Bob pun dah sendiri dah tahu dah. Oh, macam ni cara dia buat duit. Betul. Bayangkanlah kalau 1 juta USD, berapa dia punya pendapatan kan? Betul. Banyak sebenarnya. Lagi banyak daripada yang kita sangka. Betul. Ratus-ratus million yang punya untung. Banyak sangat.
daripada kewangan. Beralih dari situ, ni cerita tadi pasal macam mana boleh bertemu forex kan. Bila tu dah kerja situ, kita dah tahu lah ada forex fizikal. Tapi yang kita nak belajar ni forex online. Online, ya betul. Jadi fizikal ni maksudnya forex yang dekat kedai-kedai. Yang okay. Macam tu. Bila bekerja dengan company yang kedua, saya kerja dengan company kedua ni kena travel. Okay. Jadi salah satu tempat yang saya travel ada, dulu saya bekerja ada related dengan jabatan kerajaan lah. Baik, okay. Jadi seorang pegawai kerajaan ni, dia buat forex. Okay. Light forex, tak silap saya. Okay. Light forex? Light forex. Okay. Lepas tu saya ternampak dia buat. Kata, bang, saya dah lama nak belajar benda ni. Okay. Tapi boleh tak ajar, saya cakap dengan dia. Dia kata boleh, tapi kau kena bagi aku $1,000. Syarat daripada brother tadi tu. Brother tadi tu. Kau kena bagi $1,000. $1,000 baru kau boleh belajar. Lepas tu saya macam fikir, kenapa kena belajar sampai $1,000 kan? Okay, terfikir juga kan? Terfikir. Time tu kita tak celik sangat internet. Okay, okay. Baik. Belajar internet, buka kat Google, ada benda dalam Google. Tapi bahasa Inggeris, kita tak apa nak. Okay lah. Bahasa dia. Bahasa dia kan? Macam contoh, kalau macam US dollar, dia tak panggil US dollar. Dia panggil greenback. Greenback. Something like that lah kan? Dia panggil kan? Yang kita tak boleh nak faham kan? Tak faham. Okay. Kita nak belajar pair pun tak faham. Tak boleh. GBP USD tu apa? Dia tak faham. Berhenti dari situ, saya kerja kat sini customer service. Okay. Maknanya sampai sudah berada tu memang tak ajar? Memang tak ajar. Selagi tak bagi kat selagi dia, tak bagi duit. Satu benda pun dia tak nak ajar. Dia kata depo dulu. Baru dia suruh bagi $1,000 depo untuk install MT4 tu. Tapi alhamdulillah saya tak kena benda tu. Alhamdulillah, nampak. Scam, tak kena scam. Rupanya scam. Jadi saya pun masuk kepada company yang baru. Masa tu kerja dekat Singtel. Singtel, Singapore Telecom. Dekat Melaka juga, dia punya branch. Saya bekerja di bahagian back room. Okay. Saya kenal dengan seorang sahabat ni. Back room ni technician ya? Dia bahagian technical lah. Technical. Kalau bahagian Singapore punya handphone, SIM card. Back room ni kerja dia berat sebenarnya. Berat Pak Su, nak kencing pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kencing. Kencing pun tengok-tengok orang, tengok orang. 5 minit, 10 minit dah kena masuk balik. Itulah. Sebab saya tahulah ada rakan seorang yang kerja bahagian back room ni. Dia kata, aduh. Tapi dia punya salary pun okey. Salary dia okey okay lah. Boleh pilih sama ada nak daripada Sing Dollar ataupun Malaysian Ringgit. Malaysian Ringgit, ya. Jadi daripada situ, kenal lah seorang kita punya kawan ni. Saya punya kawan ni, sahabat ni. Nama dia Rahmat. Rahmat ni? Tak tahulah dia tengok ke tak. Mungkin dia kerja kot malam ni. Dia masih kerja ke? Dia masih kerja lagi. Dekat situ? Dekat situ. Wow, okay. Kenal dengan Rahmat ni. Pertama sekali, saya tengok dia orang ni, ramai ya, tengok chat. Ramai budak-budak office tengok chat kan. Korang buat chat. Macam mana korang buat chat ni nak belajar? Semua tak nak ajar. Oh, stop. Semua tak nak ajar. Susahnya hidup kau. Susah nak belajar. Dah lah, kena. Macam-macam kan. Jadi, dia printkan satu buku tu. Dia orang ni printkan satu buku? Tak, Rahmat tadi. Okey, Rahmat tadi. Rahmat tadi dia printkan satu buku. Dia kata, benda ni aku tak boleh bagi kat kau. Budak-budak ni takut budak-budak dia marah. Okey. Tapi ni ilmu Tuhan punya. Dia kata, aku bagi kat kau free. Okey, sekejap. Lepas tu nampak kat sini macam benda ni macam dirahsiakan sangat. Ya. Yeah. Sebab dia nak dapat susah ataupun dia orang tak nak ilmu ni orang lain tahu. Dia rasa-rasa buat lah masa itu. Saya rasa dia tak nak orang lain tahu. Sebab biasa dia orang nak jadi silent. Bila orang dah tahu, nanti kan sibuk tanya apa semua dalam office, dia tak suka benda macam tu. Macam kita budak baru mesti nak tanya kan. Mesti lah. Tapi kita pun faham lah, takkan kita nak tanya dalam tempat kerja. Tapi Rahmat ni lah, dia printkan buku tu. Dia kata, bagus, aku bagi buku kau ni, kau baca dulu. Kalau kau baca dulu. Saya tak ingat apa nama buku tu, tapi asas forex lah. Apa tu pair, apa tu liquidity provider. Memang dia bagi betul-betul asas. Asas, betul-betul asas. Memang basic. Pair, apa tu MT4, apa tu quotes, apa tu indicator, apa tu MA, apa macam mana cara nak guna dia. Belajar dengan Rahmat. Wih, bagus dengan Rahmat ni. Rahmat tu memang baik katanya. Okay. Pusing-pusing punya dia saudara. Pusing, dah bertahun kawan dengan dia. Tak pernah saudara. Tak pernah ajak datang rumah. Ajak datang rumah selepas 2 tahun tu. Mak tanya, kau ni macam aku kenal lah. Kau nak siapa ni, tanya kan. Okey. Dah cakap punya cakap, punya saudara juga. Tengok. Tuh, okay. Lain siapa kan.
kenal forex dengan dia. Okay. Bila kenal forex dengan dia, dia ajar lah basic apa semua. Pertama sekali belajar BBMA. BBMA? Omar Ali. Okay. BBMA Omar Ali. Maknanya okay, Bob dapat buku tu. Mm-hmm. Dia dah printkan buku tu cantik bagi mm-hmm. dekat Rahmat. Berapa lama pula Rahmat dapat hadam benda tu? Rahmat tu. Bukan Rahmat. Saya, Bob, Bob, Bob. Saya dapat hadam benda tu lama. Saya belajar. Okay, masa tu dah 2016. Selepas 2015 tadi kerja yang tu 6 bulan, kerja yang tu 6 bulan. 2016 saya kerja ke Singtel tadi kan. 2016 tu saya belajar forex setahun ke setahun lebih. Wow. Macam tu. Tanpa trade. Belajar saja. Bagus. Maksudnya saya study apa tu forex, broker nak, apa nak, yang ada kat Malaysia. Nak tahu bukannya setakat apa tu forex, tapi apa di sebalik dia. Apa di termasuk sebalik broker, broker yang bagus. Betul. Okay. Nak kenal apa tu scam. Kenapa orang kata forex ni scam? Ya, ya. Orang orang kata scam bila bila masa saya dah kenal forex tu, macam dah 5-6 bulan. Budak-budak yang tadi yang buat forex tadi kan dekat office, dia orang dah tak buat dah. Sebab dia orang dah MC satu hal. Satu lagi dia orang kata ada keluar fatwa forex ni haram dan sebagainya. Oh, okey. Jadi saya pun saya tak hati lah. Aku dah belajar ni dah penat ni. Tak guna lagi ni. Okey, okey. Kenapa benda ni tak boleh buat? Saya try cari. Ada tak fatwa yang mengatakan benda ni harus ke dan sebagainya? Saya dengar ada. Ustaz Azhidros pun ada cakap. Ustaz-ustaz lain pun ada cakap. Lagi satu, kita ambil benda ni sebagai perspektif ekonomi lah. Ekonomi? Ekonomi. Ekonomi. Yeah. Kalau orang Islam kita tak menceburi bidang ni, takkan nak kasih orang lain. Ya, betul. Okay. Ha. Takkan kita nak buka kedai. Ah, money benda, changer kan? Yeah, sama je. Sama je. Ha, yang ni kita tak buka kedai pun. Kalau kita ada expertise dalam bidang ni, sebenarnya kita boleh pegang ekonomi. Ya Allah. Ha. Tepat tu, Bob. Ha. Ha. Okay, saya suka bila sebut Rahmat ni mengajar walaupun rakan-rakan lain tak bagi. Hmm. Dan macam mana Rahmat berkata, dia kata ilmu ni bukan dia punya. Ya, betul. Jadi, setahun belajar. 6 bulan belajar BMA. 6 bulan, BMA. Okay, BMA. Cuba ceritakan time belajar 6 bulan pertama tu. 6 bulan pertama memang susah. Nak take cross hair tak tahu. Pakai telefon. Kita tak ada laptop. Okay. Lah. Pakai telefon. Kan bukan cross hair. Yang ni macam arrow tu. Arrow. Horizontal line. Okay. Nak take horizontal line. Pusing punya pusing. Sebulan jugalah cari horizontal line tu macam mana nak samakan dia. Ya Allah. Itu. Nak tandakan. Lepas tu kan kita pakai MA. Ya, MA5, okay, MA10 okay. Cacing-cacing kan. Uh-huh. Bila dah pakai tu. Time tu Rahmat dah tak pakai benda tu dah. Saya tengok cat dia lain. Cat saya lain. Dia kata, kenapa kau pakai lain, Mat? Aku pakai lain. Dia kata, ini ada satu ilmu lagi yang kau tak tahu. Aku, wow. Oh, kau simpan dengan aku, kan? Kau simpan, kan? Mana Rahmat-Rahmat tak tengok, ni? Kalau ada, kalau ada Rahmat, dia tak tengok, ni? Dia kerja, ni? Oh, ni Rahman, bukan Rahmat. Okay. Dia Rahmat. Okay. Dia simpan. Dia kata, aku pakai lagi senang. Tapi kalau kau tak faham konsep ni, sell dengan buy, macam mana aku nak ajar kau benda yang aku nak buat, ni? Time tu dia pakai baby, apa? SND. Okay. Dia pakai SND Cikgu Mansur Safari. Okay. Cikgu Mansur Safari. Lepas tu kata, Mat ajar lah aku yang ni. Aku tengok macam senang ke, tak ada cacing-cacing. Okay. Dia ajar. Dia ajar guna dia ajar lah buat zone dan sebagainya. Kita belajar dalam 2 minggu. Saya dah try, saya dah mula nak depo. Wow. Time tu selepas 6 bulan tu saya dah mula nak depo. Baik. Mat, aku nak depo ni, Mat. Kita kau jangan depo. Ada satu broker ni bagi $30 percuma. Okay, okay. $30 percuma. Kontak akaun ni. Kata, okay ya. Kau buka akaun micro, kontak dia kata. Saya buka MC akaun tu. MC akaun tu. Janam. Okay. Kata, Mat, aku rasa benda ni tak boleh lah. Aku tak boleh lah pakai SND ni. Aku pening lah pakai SND. Lepas tu, aku lagi suka pakai BMA. Saya cakap macam tu lah. Pakai BBMA main demo. Main demo. Ini demo. Tengok pun pening juga. Saya tak faham, Mat, dari mana kau belajar benda ni? Ajar aku lagi dalam, kan. Kata sebenarnya aku dah pakai lagi advance punya. Kata, ada lagi advance? Kita ingat SND dah advance dah. Ada lagi advance. Apa benda advance? QM. Oh. Wah, apa pula QM ni? Oh, nak pakai QM pula. Pakai, okay. Belajar QM. Belajar QM, dia kata, aku ajar kau ni, aku dapat benda percuma. Kalau kau dapat buat duit, sedekah RM100 dekat mana-mana tempat masjid. Baik. Oh, syarat dia. Syarat dia kata, aku boleh ajar kau ni, tapi kau buat keuntungan daripada benda ni, sedekah RM100 dekat masjid. Sebab ni cikgu aku suruh. Sebab dia ajar aku free, dia kata. Ha, jadi dia suruh buat sedekah tu. Dia kata, okay, baik, Mat. Saya belajar base dengan dia. Lepas tu dia bagi buku nota Tok Gajai tu. Okay. Masuk juga dengan Tok Gajai, belajar.
Lepas tu belajar QM. Masa belajar QM tu, saya dah belajar. Kita tak kena nak pakai. Kita join group SND Brotherhood. Masa safari. Okay. Join MC tu. Belajar pula dengan Abang Naim Zaid. Okay. Wah, nama-nama hebat. Orang belajar dengan Abang Naim Zaid. Time tu saya buat duit. Setiap minggu withdraw time tu. Guna QM. Alhamdulillah. Hentak masuk. Jadi langsai kan. Masa tu permulaan tu memang just minta pendapat daripada group dan juga ilmu yang Bob ada. Bob boleh withdraw setiap minggu. Setiap minggu. Tak banyak lah time tu. Dia bukan kira banyak. Yang penting kita tahu kita withdraw. Sebab apa kita withdraw. Yang tu yang penting. Kan? Kalau tidak nanti susah. Withdraw setiap minggu. 3 bulan masa tu. Sebelum tu saya belum berhenti kerja lagi. 3 bulan withdraw. Okay, konsisten. Selepas tu, losing streak. Okay. Masuk jahanam. Cakap apa pasal KF ni? Like, macam masuk je. Dia pacak dari atas. Masuk je pacak dari atas kan. Okay. MC selalu dah give up. Dia kata tak nak lagi. Lepas tu tanya Mat, kau buat forex lagi? Mat, aku pun tak buat forex. Kata kau dengan aku macam pahat dengan belukul lah. Kalau aku tak buat, aku kena ketuk dengan kau buat. Kalau aku tak buat, kau kena ketuk aku jadi buat. Saya cakap dengan macam tu. Sampai sekarang kita pegang benda tu. Walaupun kita duduk jauh, kita cakap, Mat, perjauhan pun kita, sahabat tetap sahabat. Betul. Benda ni kita dah start. Kalau kita berhenti, kita manusia paling rugi lah. Rugi. Benda ni lobok duit, Mat. Selalu cakap dengan macam tu. Dia pun cakap, Maruk, ini lobok duit. Kena buat, jangan berhenti, dia kata. Jadi start dari situ, kenal dengan Hanzo. Kenal dengan Hanzo bila? Kenal dengan Hanzo selepas saya berhenti kerja. Time tu dah losing streak. 2000 tu, berapa tu? 2017. ya, 2017 kenal dengan Hanzo. Hanzo ada kat depan tu. Ya, tahu. Tu terkejut tadi kau datang dengan dia. Okay. Belajar dengan Hanzo pula. Bila kenal dengan Hanzo dulu? Bila macam mana? Cuba cerita perjalanan boleh kenal dengan Hanzo ni. Perjalanan boleh kenal. Bila dah kena macam tu, kita duduk Melaka. Baik. Tak ada kawan. Yang ada pun Rahmat je yang ajar kita forex. Okay. Budak lain pun tak ada. Kita pula jenis tak keluar rumah. Jadi, cakap, tu orang kata apa, macam ada satu buku ni kita panggil, terlupa pula nama, tak apa. Okay. Mm-hmm. Dapat daripada mana buku ni? Dapat daripada buku ni lah. Saya baca buku tu, The Richest Man in Babylon. Okay. Dalam buku tu, dia ada mengatakan, Arkham ni, satu orang yang lelaki, miskin, yang dia cuba nak berjayakan diri dia. Dia belajar perniagaan macam-macam. Tetapi perniagaan dia buat selalu lingkup. Kenapa? Ada satu seorang ceti ni datang kat dia bagi nasihat. Sebab dia nak belajar macam mana nak buka ceti. Jadi dia bagi nasihat. Okay. Dia kata, jikalau engkau mahu, sebab dia jual permata masa tu, tapi permata tu jadi kaca, jadi tak laku. Arkham tu cuba jual permata tapi tak laku. Jadi si yang ceti tu cakap dengan dia, jikalau kamu mahu tahu tentang permata, jangan kamu bertanya pada si tukang batu bata. Kena tanya dengan orang yang betul. Betul lah. Jadi kalau kau nak expert pada bidang yang ni, kau kena tanya dengan orang yang betul. Jadi saya fikir saya kena cari dengan orang yang betul. Masa tu Hanzo pula, dia ada buat post pasal kenapa QM fail. Hanzo masa tu? Masa tu okay. Ada buat kenapa QM fail. Saya tengok ada banyak lagi lah benda yang ilmu-ilmu yang kita tak belajar lagi ada dekat dia. Saya cuba lah cakap dengan dia. Hanzo, kita biasa kan, cucuk okay. Sikit. Bro, salam. Sihat. Buat apa? Wah, kau punya tanya kan. Nak belajar, nak cocok belajar. Kau punya sebab muka diimam kan. Lepas tu dia kata, saya kata, bos ada buka kelas ke? Dia kata, aku dah tak buka kelas lagi. Orang kita dah tak appreciate kita punya ni kan. Orang banyak jual buku dia dulu kan. Okay. Jadi dia pun time tu tengah down. Saya pula masuk salah line. Okay. Dia kata, kau pergi belajar je dengan lain. Saya macam alamak, kecewa je. Tapi baiknya Hanzo ni, dia bukan buang kita sebab kita ni. Dia nak tengok kita ni betul-betul nak belajar ke tak. Okay, faham. Nak belajar ke kau nak main sebab kau nak ilmu cuma je, lepas tu nanti bukan kau buat pun kan. Kita nak belajar. Belajar dengan dia. Dia bagi underground selama berapa bulan. Underground eh? Underground maksudnya tanpa masuk kelas. Chat personal, tanpa tengok muka. Dia bagi sikit-sikit dia punya ilmu lah. Baik. First kali ilmu
SNR. SNR pun ada je dia bagi. SND, dia bagi SND. Belajar dengan dia banyak. Belajar market structure. Ada banyak lagi lah syllabus-syllabus dia kan. Belajar sikit-sikit dengan dia. Dalam dia suruh belajar dengan orang lain tu, dia bagi juga kan? Dia bagi juga. Dia bagi juga. Dia selitkan sikit apa link affiliate. Tak ada. Yelah, itu biasa. Itu biasa kan? Dia selitkan lah banyak ilmu yang dia bagi. Kau kena buat benda ni. Sebab time tu, saya... selepas saya kerja tu, family saya ni bukan family yang senang. Like. Jadi berasal dari family yang susah juga. Jadi banyak benda yang nak kena tanggung dan sebagainya. Like. Adik belajar saya, kita tanggung. Bok anak yang ke? Sulung. Berapa adik-beradik? Saya adik-beradik 5 orang. Okay. Jadi, yang belajarnya ada seorang. Okay. Kecil tu. Parents bukan orang yang wealthy. Jadi kita berfikir macam mana aku nak tambah lagi duit. Dan pada masa yang sama, time tu family dah orang kata dalam krisis kewangan yang agak tenat jugalah. Jadi mereka nasib baik dah tak kena scam yang tu. Ada kawan dia orang suruh pergi petik buah dekat Australia. Oh ya, yeah, ya. Yeah. Jadi dia orang ni orang ni dia orang dah tua. Jadi dia orang, saya tahu dia orang tak larat nak pergi buat kerja dekat sana tau. Dia orang nak pergi sangat. Dia kata, mama dengan ayah nak pergi sana. Kau kerja kat sini, tak apa. Aku tengok dengan adik, mama dengan ayah pergi sana. Kita dapat kumpul duit, kita bayar hutang, dia kata. Dia kata dengan dia, mama ayah, tak payahlah. Time tu saya kerja dah stabil lah. Oh, dah kerja dah stabil lah. Masa tu kerja apa? Yang kat, dengan Rahmat tu. Okay, oh dah stabil, okay. Tapi kerja situ dah okay lah. Dia kata, dia orang nak pergi juga. Dia orang nak pergi juga, saya kata macam ni lah. Saya sacrifice. Saya cakap dengan dia orang, mama ngaya tak pergi. Baik, okey. Abang pergi dulu. Kalau abang boleh buat kerja kat sana, maknanya mama ngaya abang boleh buat. Seminggu pergi sana, Paksu menangis. Paksu patah pinggang. Buat kerja. Selepas dah balik dari sana, saya cakap dengan dia orang, kerja kat sana sebenarnya tak seindah yang dikabarkan. Memang tak seindah yang dikabarkan. So, siapa yang nak pergi ke Australia tu fikir-fikir lah. Yelah, Australia macam tu, New Zealand pun ada kan, negara-negara tu kan. Paksu pun terbabit juga tu, kalau tidak dah beli tiket dah. Lama dulu, tahun-tahun tu kan. Baik pergi Singapura daripada pergi kan sana. Betul, sebab apa sana currency lagi rendah daripada Singapura. Singapura tinggi lagi. Tinggi lagi. Singapura tinggi lagi, dekat lagi. Lagi satu, Singapura OT banyak. Sana OT kurang. Sana kerja 8 jam, 8 jam. Kalau ada OT pun 1-2 jam. Itu je? Sebab apa dia diketan, ada limit. Diketan buah yang kita ambil. Dia tengok juga ada yang kalau macam contoh kontrak, ambil bakul, berapa bakul kita boleh buat satu hari. Kalau hourly, berapa jam kita buat satu hari. Kalau dah buat 8 jam, nak tambah lagi 2 jam boleh tambah 2 jam, tapi tu maksimum lah. Tak boleh dah. Lagi satu rumah sana minggu-minggu bayar. Kita gaji katakan dapat 2,000 lebih bersih katakan. Rumah je mahal. Seminggu 200 macam tu. Jadi tolak pun plus minus dekat Malaysia ni dalam 3 lebih lah boleh dapat. Padahal kalau kat Malaysia ni, kalau kita kerja betul-betul, mana-mana kerja pun 3 lebih senang je dapat. Kan, sama je, tak payah sama, pergi. Tak payah pergi sana. Cuma kena kerja kuat sikit je. Kena kerja keras sikit je. Itulah. Jadi, berbalik-balik pada mak ayah sana, saya pergi ke sana. Balik-balik ke sini, tu yang saya tak ada kerja, time tu saya contact Anzo. Okay. Time tu nak mula balik, sebab kita ada duit sikit, nak mula balik trek dan sebagainya, tak dapat kerja. Paksu setahun. Setahun tak ada kerja. Jadi tu balik daripada Australia tu memang duduk saja. Duduk saja, tak ada kerja. Kita fikir senang lah cari kerja kan, mungkin sebab kita dah ada pengalaman. Tapi sebabkan ada gap dalam kita punya resume tu, company petikai selalu. Kenapa ada gap berapa bulan ni, kenapa tak bekerja? Sebab tu company susah nak ambil kerja. Dapat pula kerja. Time tu belajar dengan Hanzo, buat event dengan dia dan sebagainya. Saya dapat satu kerja dekat Telekom Malaysia pula. Okay. Saya kerja bahagian call center lagi. Okay. Di Telekom. Kerja di bahagian Telekom. Time tu itu kontrak? Kontrak. Okay. Remember kontrak. Selama setahun saya kerja. Dan dalam masa yang sama kita buat team sempat dengan Hanzo. Okay. Kita ada buat dalam tengah bekerja tu? Dalam tengah bekerja kita buat juga dengan Hanzo dan sebagainya. Team spy. Dan dalam satu team tu ada seorang ni, dia ada duit sikit lah kita panggil. Okay. Dalam team tu. Dia pun dah tak ada dalam team tu. Dah buang dah.
Sebab dia scam gitu. Ah, tu first scam saya pernah kena. Okay. Dalam forex ni. Tapi dia ada duit masa tu ya? Dia ada duit. Orang tu orang ada duit punya orang. Jadi dia kata kita nak nak gerak lah, kita nak buat IB dan sebagainya, nak buat kelas dan sebagainya kan, dengan satu okay. team. Mm-hmm. Dia kata, eh, kau mainlah tempat aku, kerja dengan aku. Dia kata orang yang brother tu lah. Okay. Kerja dengan aku, aku bayar kau gaji. Setiap bulan aku bayar kau gaji, tapi kau trade dengan aku. Saya dalam masa yang sama, saya ni tak sebelum tu saya ada pernah buat kelas dan sebagainya. Tapi saya ada satu method compounding yang memang kita pun sekarang ni dengan Hanzo projek terbaru kita orang ni, okay. saya group ada 4 orang, kita panggil Yonko 13. Division 13. Group ni compounding $100 pergi 100,000. Kita buat compounding. Lepas tu dia ada division, ada beberapa division bawah dia. Siapa yang first entry, dia ada division-division dan sebagainya. Itu projek yang kita buat. Dan projek tu itu yang terbaru lah tu. Itu yang terbaru. Nanti di hujung nanti kita cerita pasal tu. Dan kita, saya yang buat formula. Saya ada buat formula untuk macam mana kita nak, berapa persen kita perlukan untuk grow kan, macam mana nak doublekan dan sebagainya. Saya pernah cerita Mamat ni tertarik. Tu yang dia ajak kerja sebenarnya. Sebenarnya dia ajak growkan duit dia. Okay. Dia ajak saya nak growkan duit nak dia growkan je. Duit dia. Jadi orang ni orang utara. Okay. Kita pergilah ke utara. Saya tinggalkan kerja saya tu. Sebab orang kata bersungguh nak buat. Dia kata okay. dia bayar gaji, ada tempat tinggal dan sebagainya. Dia datang sana Pak Zul, tak ada kerja Pak Zul. Saya pergi sana buat apa? Ah, dia kata ada kerja dia nak kasi. Tak ada kerja. Kerja dia adalah trade untuk trade account dia. Sebab kita boleh trade, dia suruh kita trade account dia. Okey lah fine. Dia kata nak bagi rumah tinggal apa semua bagai. Kita duduk dekat ni Pak Zul, dekat building kosong Pak Zul. Tak ada bantal. Hanzo pernah tengok. Saya tidur beberapa bulan kat situ. 4-5 bulan saya tidur situ. Okey. Tidur kat lantai je. Kerja orang kena scam. Nak bagi tahu mak bapak. Malu. Malu lah. Malu dan tak nak dia orang fikir bukan-bukan. Betul. Wah ni kalau dia orang tengok ni habis eh. Kantor. Pecah lubang. Pecah lubang. Okay, kita okay. kita buat selamba kan. Ya, so decide saya pun tak nak fikir banyak lah. Dia pun kita dah buang dan sebagainya, dah bincang elok-elok. Saya pun kata saya tak nak kerja dengan awak lagi. Saya ni kerja ni tak boleh. Sebab dia pun lagi satu, dia suruh kita trade account dia. Tapi mengarut lah. Satu malam tu nak grow berpuluh ribu. Ui. Dia punya 100. Satu malam tu nak berpuluh ribu. Bukan tak boleh. Ada yang membuat kita tengok banyak. Tapi kata common sense, tak boleh lah. Tanpa tinggi. Tanpa tinggi. Lagi satu buat juga Pak So. Buat juga? Buat juga. Minggu pertama datang account dia $500. Kita orang grow sampai 30. Okey. RM30,000 Malaysia berapa? 5000 lah, 15 minus kan 500 5000. Okey lah, 1000%. Malam yang sama grow lagi daripada 500 tadi 5000 5000 9000. 9000 lah, 9000 USD. Bila 9000 USD tu dia pun balik rumah, kita pun tidur. Dia tekan MC dengan account tu. Hey. Minggu depan kita buat benda yang sama. Grow lagi. Dia MC kan lagi. Dia gatal tangan. Sebab dia main self rebate tau. Dia buat self rebate. Jadi dia tekan pun, rugi pun dia tak masalah. Jadi kita dah grow kan account dia, kita frust lah. Dia dah buat macam tu. Lepas tu hari, contohlah sepatutnya target tu untuk minggu tu dah selesai, ataupun untuk bulan tu dah selesai. Minggu depan dia tanya, eh tak ada signal lagi ke? Eh tak ada entry ke? Tak ada entry. Dia desak tau. Desak lagi. Padahal kau dah MC kan account tu. Macam mana aku nak buat? Kau tanya aku signal lagi. Kita dah habis dah signal minggu tu. Lagi satu bagi signal contoh JJ sell kat sini kat sini. Yang kita suruh sell dia tak sell. Okay. Mana? Bila dah terlepas, oi aku masuk eh. Saya tak bagi, saya cakap tak nak. Dia tekan DMC salahkan kita. Kata tu aku tak dah cakap time aku suruh sell, kau tak sell. Bila dah turun ke bawah, kau tekan sell buat apa? Dah habis orang dah TP dah. Buat apa nak tekan sell lagi? Tekan lot gajah. Dia tekan lot macam singgit lot $2, $3. Itu ada masalah dengan jiwa tu. Jiwa betul. Lagi satu dia ada masalah sikit lah. Okay. Tak apalah kita lupakan tu. Perkenangan yang baru nak tanya pasal benda yang paling pahit. Tapi ni bila dah cerita. Oh ni yang paling pahit lah ni. Yelah baru nak tanya kan. Tanya. Sekali kau dah keluarkan benda sampai tidur dekat bangunan kosong dengan tak ada bantal tilam lepas tu. Tak sempat lah. Aduh. Ui. Ngeri lah.
perjalanan okey, sebabnya kau sanggup tinggalkan kerja. Tinggalkan kerja untuk forex. Lepas tu sampai 3-4 bulan kat sana. 3-4 bulan kat sana. Lepas tu bila kau dah grow kan, dia bukan withdraw. Dia tak dia withdraw. Dia mesti kan. Dia lah jiwa lah, masalah jiwa. Lagi satu dia tipu tu. So dia kata dengan saya dia ada kerja. Ada rumah nak bagi. Dan sebagai rumah tu bukan dia bagi. Maksudnya bagi tempat tinggal dan sebagainya. Kita datang daripada jauh. Betul. Kita pun orang senang. Dia pun faham benda tu. Tapi dia tipu kita kat situ. Kecewa sikit kat situ lah. Kita datang jauh utara Melaka, bukan dekat. Dia ambil kesempatan naik bas Pak Su, 10 jam. Betul. Naik bas. Kalau naik kereta dah 8 jam, 7 jam. Family bukan family yang senang. Satu lagi satu, mak bapak saya ni bukan sihat. Orang tua kita sakit. Boleh tinggal-tinggalkan macam tu. Boleh tinggal-tinggalkan macam tu. Kita nak, kita fikir untuk the better life. Tapi jadi macam tu. Boleh buat apa. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ni satu yang menarik. Saya suka bila tetamu-tetamu saya hadir ke Konti untuk berkongsi pengalaman. Pengalaman yang pahit-pahit ni yang membuatkan seseorang trader tu kental. Kalau setakat dia tak pernah loss, start sampai 3 tahun dia mula trade sampai ke sekarang dia terus on aja kan. Saya macam sukar nak percaya. Tapi pun tak ada interesting dekat dia. Dekat jiwa dia tak ada. Betul. Kita ni biar bermula dengan jatuh bawah, kemudian kita build up, jatuh balik dan kita bangun lagi. Macam tu lah kita tahu apa tu pahit, apa tu manis. Kalau tidak, tidak tahu. Betul. Baik, daripada Yusri Zainal, assalamualaikum Pak Su dan tetamu jemputan. Okey, tetamu kita Bob hari ni Yusri Okey, Abdul Rahman, salam Pak Su dan juga Brother Bob. Abdul Rahman, Abdul Wahab. Kenal ke ni? Mana? Abdul Rahman. Kenal. Assalamualaikum. Hai Bob. Nadia. Wah, kau jangan. Cinggit. Okey, Hafizi, saya nak tengok kalau ada soalan sebenarnya. Live Cikgu Aslan 10.30 Okey, lepas pada ni. Lepas tu dia pada rasa macam pernah sama kes kerja trade account orang kat utara tu. Hampir terkena juga dulu tapi masih baik. Nasib baik reject awal. Ini Afendi Nordin ni, cikgu ni pun hebat juga sebenarnya. Itulah. Pengalaman-pengalaman ni. Okey, terbaik Lengcai daripada Muhammad Arif Jahaya. Muhammad Jahaya. Lengcai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman berbeza-beza. Tapi tujuan kita sama dalam dagangan mata wang asing ataupun forex ni. Okey. Bob, apa yang membuatkan Bob jadi yakin sangat bahawa bidang yang Bob ceburi ni boleh mendatangkan hasil yang baik untuk Bob? Lepas tu Bob boleh fikir cakap ini boleh bantu keluarga aku, sebab Bob cakap pada awal Bob merupakan anak sulung. Dia yang terpaksa, yelah, anak sulung ni tanggungjawab dia besar. Betul. Kadang-kadang dia nak kahwin pun dia sabar luah. Betul. Kan? Betul. Adik aku dah lepas, mak aku macam ni, ayah aku macam tu. Jadi apa yang membuatkan Bob jadi betul-betul yakin sangat dengan dengan mata wang asing ni? Saya dah ingat dah benda yang tadi saya nak cakap. Saya dah ingat The law of attraction. Okay. Semua benda yang jadi dalam hidup ni, ni pada observation diri sendiri lah. Kita kena yakin satu benda tu kalau jadi, kita kena usaha sikit je untuk benda yang kita nak benda tu jadi. Kalau kita nak benda tu jadi A, kita contohlah kita boleh imagine, oh aku boleh jadi kaya, aku boleh jadi berjaya. Kita kena put effort sikit je kat situ. Sebab apa? Dekat situ dah ada law of attraction. Kita dah percaya. Percaya. Kalau benda yang kita percaya, benda tu boleh jadi. Itu. Sama juga macam mana sebenarnya saya nak cerita panjang-panjang tadi. Sebenarnya dah tak sengaja cerita benda lain. Tapi cerita, bagus. Ceritanya nak cerita macam mana saya boleh jumpa Hanzo apa semua bagai. Sebab saya tak ada kawan dekat Melaka. Disebabkan the law of attraction tu. Sebab apa? Saya jumpa seorang bos saya. Saya tanya dengan dia, macam mana you boleh jadi kaya? Macam mana you buat duit? Dia kata, you kalau you mau pakai apa? Dia tanya. You mau pakai Honda? Dia tanya. Boleh lah. Kita tak tahu apa benda yang nak pakai kan. You kalau mau pakai Honda, you tanya dengan orang pakai Honda. Baru lu tahu macam mana dia buat duit. Apa kerja dia? Apa dia buat boleh pakai macam tu punya barang? Sama juga saya datang ke sini. Okay. Bila saya cakap, oh aku kena kawan dengan orang-orang yang berjaya dalam forex ni. Cikgu Manso, Hanzo, kawan-kawan lain, Syah dan sebagainya. Amirul dekat luar tu juga. Bila kawan-kawan dengan dia ni, baru kita faham sebenarnya reality forex tu macam mana. Kan. Dan forex ni bukan satu cabang sahaja. Forex ni banyak cabang dia. Affiliate. Ada
trade sendiri, ada pump, copy trade dan sebagainya. Ada cara nak growkan duit. Jadi dengan orang kata dedikasi dan doa, orang kata insyaAllah benda tu boleh buat. Sebab apa? Kalau kita set, saya suka cakap orang macam ni, Forex ni bukan short term punya trade. Bukan short term punya business. Dia Forex, long term. Long term punya business. Bila cakap Forex, kau tak boleh kaya hari ni. 5 tahun ke 10 paling kurang. 5 tahun ke 10 insyaAllah. Itu pun kalau betul cara kontrol duit. Itu betul. Lagi satu, percentage macam mana kau ambil. Kalau satu hari kau buat 100%, boleh buat. Jangan esok hari 100% tu jugalah kau punya margin yang kau nak loskan juga. Jadi pengurusan kewangan tu sebenarnya penting. Saya banyak belajar daripada buku yang saya tulis tadi, saya baca tadi, The Richest Man in Babylon. 10% daripada, dia kata 10% daripada gaji kamu adalah hak untuk kamu menyimpan. Daripada 10% tadi akan menjadi benih untuk ditumbuhkan pokok menjadi duit-duit kamu yang lain. Jadi daripada situ saya faham sebenarnya Forex ni memang boleh buat duit. Memang. Cuma cara kena tulis, kita kena prepare. Contoh 2020 ni, siapa-siapa trader yang kat luar tu dah kena state goal dah. Tahun ni berapa persen aku nak buat? Persen. Kan. Bukan million, bukan 10 million, tak ada persen. Berapa persen kau nak buat? ASB bagi 5%. Kalau korang boleh buat 10%, cukup baik. Cukup baik lah. Betul. Kau nak duit korang selamat ke kau nak duit korang burn? Sebab kalau boleh jaga $100 maintain, katakan 10%, 5% sebulan, bayang kalau ada 100,000. Macam sebenarnya bila kita ada duit, dia tunjuk kita punya true self. Yelah, kat situ je. Kalau baik, baiklah. Kalau tak elok, tak elok. Betul. Okay, Bob, nak bertanya juga, Bob dalam bidang ni, adakah keluarga mengetahuinya? Sebab ramai trader di luar sana yang berjaya semuanya atas restu. So macam Bob pula, macam mana Bob? Permulaan saya dulu macam mana? Kan dulu nyuruk-nyuruk kan? Saya pun nyuruk-nyuruk agak awal. Mak saya marah. Marah. Dia kata kau buat benda ni. Tapi saya rasa saya dah di-expose kan. Dia marah sebab benda ni menghabiskan duit kalau rugi. Sebab dia pernah tengok saya rugi. Saya tengah drive kereta. Baik. Saya tengah profit ni. Saya suruh rumah, tolong tutup kan. Mak saya suruh tutupkan, okay, baik, position. Okay. Lepas tu ada juga time yang dia tengah pegang tiba-tiba merah. Bang, ni kenapa bang? Merah. Tu tengah rugi mah, put MC. Pernah dia tengok depan tu. Jadi dia tahulah. Jadi dia tahu benda tu boleh rugi dalam sekelip mata. Sekelip mata. Tu yang dia marah. Dia kata, kenapa kau boleh rugi sekelip mata? Kenapa kau tak ambil yang sikit-sikit tu je? Oh, kan? Kita tak letak stop lah. Kita tengah buat gitu, nampak entry tekan. Okay, tekan traffic light kan. Yelah. Tiba-tiba dia pacak pula ada news. Kita tak tahu, 4:30 ada news. Okay. Jadi berbalik-balik benda tu, mak bapak, mak dah tahulah benda tu. Dia awal-awal dia tak berapa nak Setuju sangat. Tapi dia kata, kau buat yang elok, kau buat, jangan makan duit haram, jangan makan duit orang, kau buat benda baik-baik, benda tu kalau boleh buat duit, kau teruskan. Puh, menarik. Bapak saya memang sokong lah. Dia kata, kau buat je bang. Sebab dia otak bisnes punya orang. Dia kata, mana ada satu perniagaan yang boleh kaya dalam cepat. Kau belajar dulu. Lepas kau belajar, kau dah faham, kau boleh buat, mesti kau boleh buat. Nampak, orang yang tak duduk dalam bidang ni pun tahu. Sebab, yelah, yang sekarang Bob buat ni adalah perniagaan Bob. Betul. Kan, kita nak dagangkan apa? Duit asing. Betul. Daripada kecil-kecil dulu pun dah di-expose sebenarnya. Bukan di-expose lah. Dulu mak bapak saya buat, kita panggil open market lah. Open market. Macam saham. Okay. Tapi dia open board untuk company yang baru. Ni pun satu tips. Tak tahulah mak bapak saya dia buat dulu. Dia buat dulu masa zaman-zaman dia ada duit dulu lah. Masa muda-muda. Okay. Dia beli TV kan, ada atas bawah, atas bawah tulisan harga. Untuk stok ke? Untuk stok. Oh, yeah, okay. Dulu dia dulu buat. Lah. Okay. Masa dia orang ada. Bila dalam lama, dia orang dah tak buat benda tu. Oh, dia orang pun dalam cabang yang sama juga. Okay, menarik. Okay, baik. Terima kasih Amirul GRZ. Syam Jibam, thank you. Cikgu Rashidin. Okay, ada soalan apa-apa? Tak ada . Kalau tak ada, saya nak ke peringkat yang seterusnya. Kemanisan yang telah pun Bob kecapi. Kita kongsi, Bob. Kemanisan, ya? Kita tadi dah dengar lah keperitan tu kan. Pak Su pun dapat rasa tu benda tu. Yes. Jadi, sekarang ni kita nak tahu, yelah, kita tak banyak dah, tinggal 15 minit. Kemanisan ni. Bagi saya, kemanisan tu satu benda yang subjektif lah. Betul.
subjektif. Kalau kita rasa kita ada RM100 tu satu pencapaian kita, itu adalah pencapaian kita lah. Ya, betul. Tak semestinya RM100,000. Betul. Jadi pencapaian yang terbaik yang saya buat adalah ada satu grup dalam, saya rasa Pak Su mesti pendengar, Redsuit 11. Okay. Saya belajar daripada track dia orang juga. Banyak benda yang saya ambil daripada situ juga. Saya belajar daripada Redsuit 11 punya track. Dan dalam Redsuit punya track tu ada satu orang yang nama dia Carlos. Okay. Dia buat satu grup Telegram di mana dia scam. Kalau siapa nak belajar, dia akan group invite free. Dia akan bagi sikit-sikit chat. Okay. Tapi kalau nak belajar kelas dengan dia, kena belajar, kena bayar £30,000. Mak. Dalam kelas dia, dalam situ ada 500 orang. Dekat 700 lebih. 600 lah, plus minus 700 ada orang. 100 lebih orang dah kena scam dengan dia. Saya berjaya tarik budak-budak tu, saya buat grup baru, selamatkan dia orang. Tarik dia orang daripada kena scam. Maksudnya saya terangkan, apa yang dia orang bagi tu scam, kau boleh check kat Baby Pips je. Tak perlu. Tak perlu nak bayar $30,000. Dan saya mengajar international. Saya mengajar international selama 6 bulan. Maksud dia international trader tu sendiri. Trader tadi. Saya cakap dengan dia, aku tak minta apa-apa bayaran. Okay. Aku bagi kau result. Kau buat macam mana aku ajar, kau boleh buat. Tak banyak, ada rugi. Saya tak janji dia orang berlangit dengan bintang. Oh, kau boleh buat. Kau boleh buat. Kalau kau ikut disiplin, ada win ada loss. Tapi kalau betul-betul kau menggunakan akal yang waras untuk trade, tak gunakan emosi, kau boleh buat duit. Tak banyak, sikit boleh buat. Saya cakap dengan dia. Alhamdulillah budak-budak tu berjaya pasal. Itulah pencapaian, itulah kemanisan. Satu budak saya ingat dia, kita belum million, dia dah million lagi. Empura nama dia. Empura Knots. Nama dia, dia orang Afrika. Ha? Afrika. Afrika Selatan. Okay. Dia nama dia Puranots. M Puranots, tapi ejaan dia Puranots. Dia ada klik dekat dia punya dia punya apa? Nama dia Puranots. Puranots tu dia belajar dengan saya 2 bulan. Dia orang depo besar, sebab tu dia orang cepat sikit dia orang grow. Oh, okay. Dia orang sekali depo 1000. 10000. Pura tu dalam masa kaya budak tu. Sekali depo 1000 tu. Sekali depo 1000. 4 bulan, 2 bulan belajar, 4 bulan training, bulan ke-7 tu dia dah buat dekat 300,000 bukan USD, apa kita panggil, ZAR. Dia pakai ZAR kan? Okay, dia pakai 300,000 ZAR. Something like that, 300,000 USD. 300,000 USD dia buat dalam masa 7 bulan. Bukan dia seorang. Dia, abang dia dengan ada lagi 2 orang kawan yang daripada grup tu juga. Kalau siapa ada follow saya punya Instagram, Elias Bob Kureji. Okay. Boleh tengok kat situ. Bob Kureji. Bob Kureji. B-O-B. B-O-B. K-U-R-E. K-U-R-E. J-I. J-I. Itu yang pertama. Yang satu lagi boleh follow kalau siapa ada kat Facebook. Boleh pergi kepada Kureji Press Action. Itu saya punya page. Boleh belajar free. Dari situ saya ajar free je. Okay. Dan selain daripada tu, boleh pergi IG nombor 2 lah. Nombor 2 tu cari sini kalau siapa jumpa. Situ ada benda special sikit. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, tu dia. Kemanisan dapat membantu orang lain. Lebih berjaya kalau segi kewangan lah. Lebih berjaya daripada sifu sendiri. Sebab dia orang depo besar. Depo besar. Cikgu sendiri still macam tu. Tapi kemanisan kita mengajar seseorang tu, dia berjaya. Berjaya tu bukan dia seorang. Dalam grup kan. Dalam grup. Dan kemanisan yang ada lagi kemanisannya, saya more sekarang, saya style trading saya lebih kepada swing trading. Swing, okay. Jadi, wow, sekarang ni masih nak relax lah. Sekarang memang masih relax swing trading je. 1300 pip single entry, dan for average 500 ke 700 pip saya punya entry. Wow. Itu adalah satu benda yang saya rasa tak apalah, kan nak kutuk aku pun kan. Tak apa, biar dia kutuk. Dia kata, kau tak entry ke? Entry sebulan berapa kali? Sekali je lah. Berapa ratus, berapa banyak kau buat? Bukan banyak, aku buat 700 pip je. Tapi dia tak faham benda tu. Betul lah. Kalau lah kita punya account, contohlah 100 USD eh, kita ambil contoh. Kalau 0.01 700 pips, berapa?
Dalam $70. 70. Tapi 70 tu dah 70%. Tapi berapa yang kita riskkan? Sikit saja. Sikit je. 0.01 ha. Tapi boleh tarik sampai 70. 70. Bayang kalau akaun kita 10,000. Kan? Lebih tenang. Tak payah nak pening kepala. Jadi swing je. Okey. Dan saya menggunakan SNR lah untuk swing. Okey, baik. Okey, sekejap ya. Ada soalan sebenarnya. Daripada Muhammad Sidik. Yang pertama daripada Masario, dia tanya ada kelas tak? Okey, kejap di hujung nanti. Dan kemudian Sifu Bob, suggest modal permulaan bagi yang 3 tahun pengalaman tapi still MC, dan berapa persen sebulan profit. Ni saya nak minta bagi pendapat, panduan kepada, bukan setakat kepada Muhammad Sidik ni, kepada orang lain juga. Baik. Okey, dia okey, 3 tahun pengalaman. Kita tahu ramai kat luar sana ada yang 4 tahun, 5 tahun. Betul. Tapi tak nampak hasil. Tak nampak hasil. Satu lagi Pak Su, bila dia orang dah buat forex ni, kepala dia orang jadi gila sikit. Okey. Sorry lah cakap. Tak, biar bukan betul. Tak. Sebab apa? Bila fikir dah buat forex, wah aku nak berhenti kerja, nak berhenti kerja. Tak boleh. Kalau nak full time trade, kena bekerja. Ha, itu dia mikir. Barulah betul kan. Baru betul. Kalau ada kerja, baru boleh full time trade. Kalau boleh swing macam tadi, investment is investment. Kerja kerja. Kerja is kerja. Jadi key dia tadi kata kan, tanya untuk pengalaman berapa modal. Okay, subjektif juga. Okay. Berapa yang nak buat? Suggest modal permulaan. Modal permulaan adalah $100. Paling cantik eh? Paling cantik. $100 tu cantik untuk belajar, belajar. Cantik untuk grow juga. Okay, maknanya kalau 100 modal dia lah. Dan tentu dia akan masuk 0.01. Adalah satu orang kata amount yang sangat fleksibel lah. Sangat fleksibel. Maknanya anda boleh tahu berapa anda boleh grow. Betul. Dan kalau anda loss pun anda tak rasa sangat. Tak rasa sangat. Kan? Itu sebab permulaan untuk belajar. Betul. Bila dah dah okey, baru ni. Okey, apa yang perlu ada dekat seorang trader yang yang berjaya? Seorang trader yang berjaya, satu lagi satu benda realistik. Realistik. Realistik tu kena ada dalam di seorang trader dengan psikologi yang kuat. Bukannya depo $10. Bukan. Lepas tu boleh pakai Lamborghini, tak ada. Tak boleh. Itu tak realistik. Itu tak realistik. Okay. Itu kena ada realistik. Kena fikir. Start daripada hari ni lah. Kalau siapa yang tengok video ni, saya pesan satu benda saja. Okay. Anggap forex ni satu long term investment. Ya. Yeah. Satu long term investment. Satu long term investment. Tiga kali saya ulang. Sebab apa? Benda ni bukan benda yang main-main. Kalau nak main-main, baik main IQ option. Main tu tu game betul-betul. Betul-betul lah. Apa buat yang gelap? Betul lah tu. Jadi percentage bergantung pada style masing-masing. Okay, saya rasa sangat jelas di luar sana. Untuk yang tak pernah rasa ataupun nak menghubungi Bob sendiri. Okay Bob, apa yang Bob lakukan sekarang ni? Apa yang Bob ada untuk Bob berikan kepada trader di luar sana? Sekarang ni dengan Bob ada buat satu projek bersama dengan Hanzo, betul? Ya, yeah, betul. Okay, Anjir, silakan. Saya bagi peluang ni untuk orang pergi beramai-ramai dekat Bob. Bantulah mereka. Okay. Jadi yang pertama, saya ada buat buka kelas untuk baik. Tahun 2020 ni. Sebelum ni saya tak ambil student. Saya pick student siapa yang kena scam sahaja. Dan saya ajar dia orang percuma. Dan sama juga di situasi kena sedekah dekat masjid. Itu je? Itu je. Sebelum ni, dan ada juga yang berbayar. Kalau international bayar lah. Kalau orang kita, saya bagi percuma selalu. Okay. Tapi untuk yang tahun ni, kita nak buat serius punya kelas. Ada course yang sebenar course. Okay. Lepas tu guideline yang yang betul untuk kelas. Oh, yang ni kita akan buka nak proper lah ni. Okay. Proper punya supaya siapa-siapa yang baru tu dia ada guidance yang betul. Kadang-kadang dia orang jam sini jam sana. Okay? Ah, itu yang tak nak sebenarnya. Kita nak proper guidance. Kalau tak nak belajar dengan saya pun tak apa. Boleh belajar dengan cikgu saya. Okay. Ada banyak cikgu saya. Cikgu Mansur ada, Hanzo ada. Boleh belajar dengan dia orang. Dia orang ada buka kelas juga. Boleh belajar dengan kelas saya juga. Saya akan buka tapi saya tak pasti bila. Kita tengok pada permintaan. Kalau ada yang nak belajar, saya akan buka. Okay. Itu untuk yang kelas lah. Dan daripada siapa yang masuk kelas tadi, saya akan tarik dia masuk pada saya punya group lah. Kita panggil Yonko 13. Yonko 13. Yonko 13 ni satu organisasi lah. Macam satu organisasi yang diketuai oleh saya. Kita tarik siapa yang dah ada sedikit pengalaman dalam trading untuk groupkan duit dia orang.
Oh. Ha, kita akan tarik. Siapa contoh? Dia masuk dan dia memang dalam student kita ada 100 orang, 500 orang gitu kan. Tapi kita akan pick siapa yang kita rasa dia elok perangainya. Boleh ni kita akan tarik dia serap dalam Yonko ni, masukkan dalam satu division, katakan division paling bawah division 30. Baik. Masukkan division 30. Okey, ada 10 orang. Ada 5 orang dalam dia. 5 orang ni kena bantu each other dari segi technical analysis dan sebagainya, dan kita sebagai orang kata yang group di atas, kita akan bantu dia orang juga. Ada signal lah pun sebagainya, kita akan bagi dia orang grow. Tugas dia orang grow kan account dia orang je. Selebihnya duit tu kita enjoy enjoy lah. Tapi kena masuk kelas dulu baru boleh masuk Yonko ni. Yonko ni ada formula dia. Bagus. Macam mana nak grow kan account tu. Dan ada berapa kelas lah. Kelas yang berbeza, 10 ke 100, 100 ke 1000, 1000 ke 10,000, 10,000 ke 100,000. Okey. Menarik tu. Sebab bukan setakat mengajar, batu mana yang dipilih pula akan saling membantu dalam satu grup yang lain. Dan kita akan cuba bantu yang mana tadi, yang lost tadi. Mungkin kita akan fund dia sikit. Sebab kita dah ada duit. Kita mungkin dia selalu lost dan sebagainya. Kita akan bantu. Family rumah terbakar dan sebagainya. Kita akan bantu. Tapi kita akan bantu secara senyap. Yonko ni grup silent group lah. Silent group yang tolong orang saya senyap. Kita keluarkan dana, growkan duit untuk bantu komuniti yang ada dengan kita. Baik. Okey, yang di luar sana dengar, faham. Okey, yang mengatakan maaf baru join live ni, so dah terlepas daripada awal. Okey, tak kisah Amar, boleh tengok ulangannya, tak ada masalah. Dekat mana Bob? Dekat kita punya wall masih boleh dilihat. Oh, Amar ni bos dari saya ni. Assalamualaikum. Yeah. Bosku. Okey, kata-kata akhir daripada Bob untuk segmen inilah ceritaku. Kata-kata saya, pertama sekali saya nak cakap terima kasih kepada DJ Bakso dan CTC kerana menjemput saya untuk jadi tetamu. Terima kasih juga kerana sudi hadir berkongsi yang best, pengalaman best. Itulah, saya cakap itu pertama, terima kasih kepada semua yang ajak saya datang ke sini dan kongsi pengalaman. Yang kedua, ilmu adalah jambatan. Orang kata kan? Betul. Ilmu adalah jabatan. Belajar dahulu. Satu benda tu kalau kita nak apa-apa sekalipun, kita belajar dahulu. Saya quotes balik yang daripada buku yang saya cakap tadi kan. Jangan kalau kamu ingin menjual permata, jangan kamu bertanya si tukang batu-bata. Dia buat rumah je. Tanya pada orang yang betul. Betul. Tanya pada orang yang betul, dapatlah result yang betul. Kalau nak belajar forex, tanya orang buat forex yang ada pengalaman dalam forex, bukan scam orang. Kita dah tahu orang scam adalah mugi ada pun dah bagai. Betul. Ada yang scam. Betul. Jadi betul. Tanya orang yang betul, yang dah berpengalaman, yang kita pun dah kenal dengan dia, yang kita pun selesa dengan dia. Kita dah tahu dia. Jangan tengok dia ada sifu-sifu, banyak sifu-sifu yang hidupnya sederhana. Betul. Yang tak, orang kata tak bermegah-megah kan, contoh. Banyak je kita tengok sifu macam tapi tu. Tapi hidup selesa. Hidup selesa. Kita nak yang macam tu. Kata time freedom. Okay, ribuan terima kasih saya nak ucapkan kepada Bob yang telah banyak berkongsi. Okay, sekali lagi Bob, untuk menghubungi Bob daripada Facebook. Facebook boleh contact saya di Kureji Press Action. Okay. Itu page saya. Uh-huh. IG? IG pun sama, Kureji Press Action. Itu okay. Yang dia ada synchronize lah dua. Mana post yang dekat situ yang saya ajak, dia okay. Akan masuk ke sana. Masuk ke sana, okay. Personally boleh contact kat situ juga. Baik. Ataupun boleh pergi kat saya punya IG, Bob Kureji. Elias Bob Kureji. Itu okay. Saya punya handle. Boleh tak nanti habis ni, Bob tulis dekat ruangan komen. Pastinya nanti ramai yang akan... macam mana nak jumpa dengan Bob ni? Macam mana nak tanya eh? Boleh. Tak jadi masalah. Dekat ruang komen tadi letak cara macam mana nak mengenali Bob. Senang je. Boleh. Tak ada masalah, sebab benda ni akan terus berulang dan dia takkan takkan habis. Takkan habis. Dan saya ada juga selalu buat live dekat saya punya page. Okay. Jadi sesiapa yang baru ataupun lama tak kisah nak belajar balik, nak structure balik dia punya trade. Tadi kata selalu loss dan sebagainya. Boleh join. Baik. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Okey, baik tuan-tuan. Tapi tak lama lah, sekejap-sekejap. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan.